Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Om Gaijin. Salam Lily Lovers Indonesia. Oke guys, kali ini saya sudah dengan Mas siapa mas? Mas Luis. Mas Luis. Dan Mas? Pendol. Mas Pendol, Mas Pendolnya ngumpet ya guys. Dia takut viral ya. Oke guys, kali ini saya mau tanya-tanya nih. Berhubung sekarang saya nggak di kolam lele, cuma di kolam patin dan juga gurame. Tapi di sini pandangannya patin sama gurame itu ya hampir-hampir mirip ya guys ya. Jadi di sini yang mau saya tanyain itu banyak banget guys. Mulai dari yang sensitif sampai yang penyelesaian. Oke guys, ini pertanyaan pertama guys ya. Cara mengatasi pH ikan patin dan gurame. pH banyu mas, itu gimana mas? Supaya apa ya? Kolam itu pH-nya tetap stabil walaupun nanti kena panas, kena hujan, terus perubahan musim gitu, biasanya mainnya gimana? Ya, main grojok. Grojok di les. Main grojok, main les. Sering ganti air. Jadi seperti kolam-kolam seperti ini yang besar-besar 25 x 25 meter ini setiap hari kocor terus, Mas? Iya, kocor. Iya. Enggak pernah berhenti. 24 jam. Yo siang. Pagi sampai sore dan malamnya di stop. Jadi cuma itu mas ya penanganannya kalau untuk pH ya. Misalnya pakai obat-obat apa gitu enggak ada mas ya, cuma mainnya di air baru gitu ya. Kalau pH-nya itu naik, itu efeknya di ikan gimana? Mabuk. Untuk mati. Patin, gurame, sama aja. Mabuk. Oh jadi gitu guys. Jadi mainnya cuma dikocor dengan air, nggak pakai obat. Tapi nanti kalau ikannya udah kena penyakit gitu, gimana? Ya dikasih obat, dipuasakan dulu. Puasa 2 hari paling nggak. Puasa 2 hari, setelah itu dikasih obat. Makanya kasih makan dikit-dikit. Berarti hampir sama dengan lele ya. Lele hampir juga sama, mungkin diberikan semuanya sama gitu. Jadi gitu guys, cara menangani ikan yang mabuk atau ikan yang sakit itu puasa. Lama dipuasakan dulu, nah setelah itu dikasih obat. Obatnya dicampur sama pakannya nggak? Apa ya, langsung diketar? Kasih air. Ini untuk penanganan patin dan juga gurame itu sama. Sini om. Aku bisa okay, emang. Koro. Nih om pentol nih masternya kepala kolam patin dan gurame. Ini sekarang saya ada di area patin dan gurame guys, nggak di kolam lele lagi nih guys. Jadi gitu aja, jangan lupa kalian subscribe. Itu tadi cara mengatasi pH ya guys ya, untuk kolam gurame dan juga patin. Oke guys, pantengin terus channel Om Gaijin, jangan lupa kalian subscribe. Sampai jumpa dan